Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Bekerja untuk Kedamaian dan Kemakmuran. Didasari ayat firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 7. Dan bekerja untuk kedamaian dan kemakmuran kota, tempat aku mengirimmu ke pengasingan. Berdoalah kepada Tuhan untuk itu, karena kesejahteraannya akan menentukan kesejahteraanmu. Tuhan memerintahkan Yeremia untuk menulis surat kepada orang Israel yang menghadapi pengasingan selama puluhan tahun di Babel. Instruksinya kepada mereka masih merupakan instruksinya kepada kita hari ini. Pertama, Tuhan menyuruh mereka membangun rumah dan berencana untuk tinggal. Terkadang kita begitu cemas tentang apa yang Tuhan miliki selanjutnya, sehingga kita tidak pernah merasa tenang di mana Dia memiliki kita. Dia akan mengarahkan langkah kita kapan waktunya untuk melanjutkan. Kedua, kata Tuhan, berkebunlah dan makanlah makanan yang dihasilkannya. Dengan kata lain, jadilah produktif dimanapun Anda berada. Taburlah benih yang baik dalam kehidupan di sekitar Anda. Lakukan pekerjaan yang dapat menopang Anda dan keluarga. Jadilah anggota masyarakat yang berkontribusi. Tuhan mau kita menjadi umat-umat Tuhan yang rajin bekerja. Lalu kehidupan kita diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.